Jadi kita Master Irfan. Ih. Ini apa ya? Yang Darjo. Darjo. Alhamdulillah sehat yang Darjo. Duduk yang Darjo. Tumben ada yang Darjo nih. Ini lagi menyeterilkan suasana ataupun memastikan kondusif tidaknya pada Depok. Ada suara. Ini. Ini kunyuk-kunyuk dari mana datang? Yang mau. Ngapain di sini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, shalatu wassalamu ala rasulillah ala jilla nabiyya ba'da. Berjumpa lagi kembali bersama saya Master Irfan di channel di channel Alas Sejagat. Kebiasaan Alas Nab ya. Iya. Oke. Tapi enggak apa-apa, kan sambil nonton-nonton Alas Nab juga. Iya. Ada kita ya kan. Ada kita. Sendang sama Alas Nab. Iya. Oke, buat para sahabat semuanya, pada hari ini cukup sangat ceria. Semoga nanti malam tidak hujan ya. Janganlah. Dia tetap semangat terus buat kita. Dan pernah kata melontarkan kata lelah ataupun menyerah. Jadi di hari yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih, welcome buat para sahabat yang telah hadir. Semoga berkah barokah. Karena hari ini adalah hari Jumat Barokah. Ya Mas Rani ya? Iya, betul. Jadi buat kalian, perbanyaklah bersedekah di hari Jumat. Semoga yang susah cepat diangkat dari kesusahannya. Yang sakit cepat diangkat penyakitnya. Cepat. Yang sehat, semoga tetap sehat selalu. Yang sedang berada di atas ataupun rezekinya sedang di atas, jangan lupa lihatlah yang di bawah untuk saling berbagi. Bersedekah bukan membuat kita kaya, tapi karena bersedekah bukan menunggu kita kaya, ya. Tetapi karena bersedekahlah bisa membuka jalan untuk kita mencari ataupun menjadi kaya, mendapatkan rezeki lah. Amin, dilancarkan rezeki. Mm-mm. Jadi buat para sahabat, sebentar lagi kita akan menjalankan yaitu suatu petualangan yang belum tahu bagaimana terjalnya, bagaimana rutenya, bagaimana aksesnya, jalurnya, ya sahabat. Tapi guru sudah mengatakan bahwasanya tetap berhati-hati. Jika kita salah langkah, itu semua akan menjadi fatal, sangat fatal. Ya semoga aja kita terhindar, terjauhkan dari yang namanya bahaya. Intinya kita tetap waspada, namanya juga itu adalah alam yang asing bagi kita. Kita di situ pendatang, jadi tetap kita jaga kesopanan, adab, cara bicara dan candaan itu tetap harus kita jaga. Jadi buat para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, yang penasaran ikuti terus perjalanan kita. Jangan pernah kalian lewatkan, jangan pernah kalian skip. Intinya tetap dukung, bantu doa agar misi kita dapat berjalan dengan lancar nantinya. Amin. Sebelum kita melakukan petualangan itu, ya ini kita sedang menyeterilkan, benar-benar menjaga situasi padepokan yang harus kondusif. Semoga tidak ada halangan, rintangan ataupun serangan-serangan selagi kita pergi semua. Jadi buat para sahabat semuanya, agar apapun tugas saat ini kita lakukan,
mari kita bersolawat. Selawat. Agar mendapat keberkahan, kelancaran dan perlindungan oleh Allah SWT. Amin, amin. Kita coba solawat. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala syahidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulki ilahi. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala syahidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulki ilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat-salawat dan salam bersolat dimanapun Anda berada. Semoga dengan bersolat kita selalu mendapat perlindungan dan syafaat di akhirat nanti. Amin, amin, Allah. Amin, amin, amin. Gimana buat para sahabat seluruhku semuanya? Apakah sudah bagus ataukah belum? Baguslah. Kalau sudah bagus katakan bagus, kalau belum katakan belum sahabat semuanya ya. Kalau gini nih kok tenang kondusif gitu kayaknya ya, tenang enak, tenang, nyaman gitu ya. Nyaman ya. Jadi kita Master Irfan, tanya apa ya? Yang Darjo. Yang Darjo. Alhamdulillah sehat yang Darjo. Duduk yang Darjo. Aduh, tumben ada yang Darjo nih. Ini lagi menyeterilkan suasana ataupun memastikan kondusif tidaknya pada pekan ini yang Darjo. Karena sebentar lagi juga kan kami ingin menjalankan misi. Nah, seperti itu. Apa selama ini tidak kondusif gitu? Ya, masih ada kejanggalan-kejanggalan sih kan. Namanya juga sembara ini masih kita selenggarakan. Masih ada yang ganggu gitu ya. Maksudnya pun kalau misalnya apa sementara ini tutup dulu gitu kan. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Karena kita juga mempunyai misi yang sangat penting kan gitu. Kalau boleh tahu di mana menjalankan misi ini kan? Saya dengar memang mau meninggalkan Padepokan sementara ya. Iya. Saya juga belum pasti tahu sih yang Darjo. Jadi saya tuh mengikut guru saja. Di mana tempatnya itu? Karena masih diambang. Rutenya kita juga belum tahu. Seperti aksesnya juga kita belum tahu seperti apa. Ini apa yang diadakan sayembara yang lalu? Iya. Apa udah selesai? Belum sih. Belum ya. Karena kan belum ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil ya.
Yang dari itu dari mana ini? Hmm. Ya biasa, kalau saya ini selalu menyisir ya jalan-jalan ke hutan. Nah, itulah. Saya kira ingin melihat si Ipul. Rencana pun memang gitu, ya kan? Kok nanti kalau sudah apa sudah siap jalan-jalan, saya mau buka masuk ke padepokan gitu kan, mau melihat itu dan saya jumpa Mas Rifan di sini singgah dulu. Jadi gini yang Darjo, saya juga ingin bertanya, Ipul itu adalah murid yang Darjo. Iya. Jumpanya di mana? Itu jumpanya di dulu ya tetap di Lembah Wingit ya, dia datang ke Lembah Wingit. Tetap ke Lembah Wingit. Iya. Jadi begini yang Darjo. Kemarin itu ada orang tua, bahasa itu seperti bahasa Batak Karo, dan dia berkata dari Sinabung, dari daerah Gunung Sinabung, dan dia berkata juga bahasanya dia itu adalah gurunya si Saipul, dan si Saipul ini rupanya Kalak Karo juga, marga sendiri. Nah, makanya itu kan kalau bahasa Karawa itu bolang ya, bolang itu datang ingin menjemput si Saipul. Dia melihatnya kata dari YouTube di padepokan ini. Jadi dikira si Saipul itu bertobat. Nah, di padepokan ini dia enggak terima, disusulnya lah kemari, katanya kan gitu. Disusulnya kemari, diajaknya pulang secara paksa. Dan nggak tahu bahasanya si Ipul itu sudah berguru dengan Eyang Darjo. Jadi Ipul menjelaskan bahasanya ilmu yang darimu masih aku kurang rasanya, sehingga aku berguru yang sama guru namanya Eyang Darjo. Di situ nggak terima si Bolang tadi. Ya gurunya tadi lah ya. Guru lamanya lah mungkin kan, nggak terima. Dipaksanya pulang sampai dihajarnya Eyang Darjo. Si Ipul tadi? Iya. Oh, jadi si Ipul berkata, saya berangkat kemari menggadaikan ladang. Habis senilai ladang itu digadaikan 530 juta. Kan gitu. Jadi kalau aku pulang gak berhasil bawa 2 miliar hasil dari sayembara itu. Iya, iya. Kurasa sia-sia aku, kata dia kan. Macam mana aku membayarkan, membalikkan gadian itu kan gitu. Tapi gak peduli si Bolang tadi. Habis dihantam. Nama si Bolang itu siapa? Dia bilang yang hanya mengaku-ngaku guru Ipul tadi? Bolang Ginting. Bolang Ginting. Bolang Ginting. Kalau boleh tahu, sekarang dia ada di mana? Ini belum tahu nih. Memang habis. Setelah mereka berantem berdua, kami rasa itu ada urusan pribadi mereka, kami tinggal. Tapi saya lihat Ipul sudah kembali ke padepokan, cuman ya nggak tahu entah Ipul melarikan diri, entah Bolang itu mati, saya juga nggak tahu. Kan seperti itu. Masalah belum ada jumpa-jumpa lagi memang ini ya gitu. Ini kalau boleh tanya, ya. Selama Ipul di padepokan ini ya, ada ajaknya mana, dia hanya mau ngikuti sembara atau bikin onar yang lain? Kalau bikin onar ini gimana? Dia tuh hanya mengganggu saya rasa. Nyerimpet di kalau bahasa Jawa. Nyerimpet itu setiap kami itu jumpa musuh, tiba-tiba dia datang. Hanya menyerimpeti, ya kadang bantu, kadang bingung saya juga ini yang Darjo. Soalnya dia pesan hanya mengikuti sembara saja, maka saya izinkan karena tergiur dengan 2 miliar tadi. Saya pun pesan, jangan bikin onar ya. Jangan bikin onar di padepokan. Ikuti aturan, saya pesan. Karena saya enggak turun. Saya pesannya begitu. Makanya kalau Master Irfan dia memang dia di padepokan bikin onar, ya. Master Irfan bilang aja sama saya. Oke, siap yang Darjo. Nanti saya yang atas ini. Baik, baik. Ya, untuk selama ini sih sepertinya belum ada. Saya memang belum dengar. Dia hanya menunggu ikuti sayembara. Iya. Karena juga dia sudah dikasih aturan sama guru. Iya. Saya pun peringatkan, ikuti aturan ya. Ikuti aturannya. Kalau kamu mau ikuti sayembara, dia bilang pun iya. Saya akan mengikuti guru.
Ya, semoga aja lah dia tuh tidak menyalahkan aturan yang telah kita terapkan. Nah, seperti itu. Jika menyalahi aturan ya tahu sendiri resiko yang harus diterima. Iya, kita lihat tuh. Dia sendiri nanti yang merasakan. Nah, makanya itu. Jadi kalau boleh tahu berarti Master Ipan pun enggak tahu ya yang mengatakan itu Ipul ya sekarang ya. Enggak tahu. Dia cuma bilang bolang ginting. Nama dia juga. Kalau orang kita taruh ginting itu kan banyak ya. Banyak. Entah nanta ginting, entah paino ginting, iya, ya kan iya. Gitu kan. Namanya marga itu tadi kan. Dan ini ngomong-ngomong, apa ada yang ditunggu? Nggak ada sih, penjagaan aja. Penjagaan. Mana tahu, mana tahu ya, mana tahu ada yang mau iya. Ganggu lagi gitu kan? Iya, yang Darjo takutnya. Iya. Makanya kita terus penjagaan di seluruh sudut-sudut pada iya, iya. Depan, belakang, samping, kanan, kiri gitu. Pokoknya di sekitar lah. Sekitar itu pun harus dijaga ya. Iya, biar supaya tetap kondusif. Karena kita pun kadang nggak tahu, tiba-tiba kita nggak sangka-sangka muncul pernah ada suara. Gimana? Oh ini lilil. Ini kunyuk-kunyuk dari mana datang? Iya mau. Ngapain di sini? Ngapain Glenn? Iya. Kok malah nanya? Kalian yang ngapain? Ngapain kalian sampai sini? Kalian yang ngapain? Eh kunyuk. Ini enggak gini, ini seru-seruan ya yang dari. Iya, udah jelas. Ini kunyuk-kunyuk yang disuruh. Ini harus baru kita tangkap satu, kita tanya siapa nyuruh. Au. Nah, kena itu aja pun enggak au adanya. Masih salam enggak? Apa ini, Len? Kok nanya? Coba nanya itu, Mr. Ivan. Coba nanya. Ngomong lah, Glenn. Kenapa datang kemari? Apa urusan Glenn kemari rupanya? Tahu, saya ambut. Apa? Hei kan? Enggak, siapa Glenn? Saya, but. Tuh? Iya, jem. Ya. Nama apa ya? Bu Jem. Hah? Ya. Kalian ngapain kemari coba? Saya mau tanya, ngapain kalian kemari? Ini tempat kami. Ini wilayah Padepokan. Ini wilayah Padepokan. Ngarang aja kalian. Kami tidak melihat Padepokan. Apa ini? Kalian itu masih kunyuk-kunyuk. Siapa yang nyuruh kalian kemari? Tahu. Mau kupukuli kau? Dari mana? Tahu. Yang kau bilang tadi. Hei. Dari mana? Siapa yang perintah kalian? Ngomong. Kunyuk. Ayo, kami diutus dari Ojo Kusuma Mudo. Apa? Kusuma. Diam. Ojo Kusuma Mudo. Silakan. Apa dia bilang kodok muda? Kodok. Kodok. Kodok ya, betul kodok. Ya ya. Tengok muka orang ni kodok dua tak dua. Hei kunyuk. Apa? Maksudmu apa? Mari. Mau cari kodok? Mau cari gondolan? Enggak. Kami penasaran sama kalian, ngapain kalian di sini? Atau mau cari makan? Saya lagi pengamanan di sekitar padepokan saya. Kami sedang jaga siapa saja yang masuk kemari, mampus. Sudah pulang aja. Terima kasih. Jom. Pulang. Kami tidak mau. Kencam pun belum jam segini, belum pulang. Ya kan? Ya. Mana ini, Pak? Kalau mau dibersihkan silakan. Ini kalau saya apa dia mata-mata ini mencari informasi ini. Betul. Iya kan? Karena jin ini untuk ditewaskan dengan secara mudah. Iya. Enggak ditewaskan membahayakan. Memang hal sepele yang seperti itu. Sudah kami tidak mau mengotori tangan kami untuk sekarang. Hei kunyok, sudah ada cabut. Siapa yang merintah kalian sampai di sini?
Itu yang kami bilang tadi. Siapa kodok mudo? Baru dengar coba namanya. Siapa lagi? Tidak tahu lah sama. Longor kok memang. Iya, kami diutus. Diutus nggak kenal itu pau namanya. Bodoh. Kami baru berguru dengan dia. Kami disuruh untuk membunuh Karyo. Mana Karyo? Lain orang biasa. Jumpa Karyo. Ada jumpa Karyo. Jangan lawak di sini. Guru pula mau dibunuh. Wah. Main stress kalian. Itu mau. Yes, bom. Udah ada TV. Kami masih di atas ini. Belum kalian Karyo. Ada di sini. Kalian itu siapa? DPR. Sudah kami katakan. Tamat datang ke padepokan kami aja dia nggak mau nemuin. Apalagi kalian. Organisasi gelap. Betul. Itulah nama kami. Makanya bilang. Udah badanmu bau. Dan bot. Menemui guru saya nggak level. Yang bau itu yang lebih kuat. Pelajaran apa yang mau kalian kasih? Mau kasih pelajaran matematika. Matematika. Biologi. Hah? Woi, punyo. Mau ngasih pelajaran apa? Udah kasih paham aja dia. Apa mau dikasih paham? Kena apa? Belum tahu siapa aku. Kasih paham yang Darjo. Kalian enggak tahu ini yang Darjo siapa? Kau belum dengar nama yang Darjo? Darah jorok. Darah jorok katanya. Belum pernah nengok ini ya. Nggak main-main aku. Saya ngusir nyuruh pulang bagus-bagus. Belum jamnya ini. Yo. Jam apa? Tunggu kami menyerang kalian baru. Kalian harus pulang. Jam makan. Kami pulang. Ya. Jam kami jam untuk menyerang. Apa yang kalian lakukan di sini? Mau nyerang kok nunggu-nunggu jam. Belum pernah nengok orang nungsep di semua. Nanti sempat kalian lapar nunggu-nunggu jam. Tidak ada tenaganya. Selam dia. Kalau lawan yang benar, aku yang jangan kalian nunggu. Run! Kalau nggak ada baby. Kenapa kau takut sama aku? Tidak. Tidak. Takut sama orang lagi. Pulang aja. Sabar. Lembu pedet. Kami jadi takut. Apa ini lagi? Dari sini. Kalian panggil aja guru kalian suruh kemari. Kau gak pantas kemari. Kau juga gak pantas. Kami melihat kalian cerita serius. Kalian cerita apa? Gak urusan kalian. Kau kalian mau cerita apa? Kami harus tahu. Pasti kalian menceritakan tentang kami. Ketemu-ketemu gak anggap. Kalau nggak bisa pakai, aduh, buka aja. Aduh, sekali ya. Aduh, cepat beritahu. Beritahu apanya? Beritahu. Mana Karyo? Loh. Pasti kalian menyimpan sesuatu. Karyo, dia di rumah tidur. Mau apa? Mau kami bunuh dia. Lulu. Langkai kami dulu. Langkai kalian seperti melangkai semut. Enjem. Kau ada kemarin. Lawan dia. Bisa enggak kamu lawan? Satu dulu. Berani menggunakan senjata. Jaga saja. Maju kau. Wah. Dah. Mana kau senjata? Ngapain? Sang guru besar pada pohon lembah wingit. Panggil aja yang biru kau. Panggil. Yakin Karyo kalah. Kalau serangan kalian itu ibarat angin sepoi-sepoi di tubuh kami. Percuma kalian. Panggil aja. Nanti ku nyusapkan kalian di situ. Kalau enggak benar omongan.
lawan air kencing gitu. Tahu mengapa tertawa? Ayo serang dia. Panggil tentara. Udah kalian dua-dua. Oke. Sini satu, sini satu. Ya, cepat. Cepat. Kamu di sini. Ya, udah. Udah, saya di sini. Kalian kalau sudah kemari sama dengan kalian sudah memasuki kandang singa. Sini. Yang itu agak dekil tuh, yang besar badannya tuh. Oh. Aduh. Besar badan aja ini yang ini. Datang ya orang mau nyentip kau. Aduh. Cari informasi. Aduh. Cocok emang. Suruh tenggu. Bisa kalian suruh? Siapa yang nyuruh kalian kemari? Ada yang kemari? Aku hanya menemani dia. Tadi kau katakan siapa? Dia ketuaku. Ada kucing mungkin ini. Dia ketuaku. Jelaskan sama dia. Jam. Jadi guru saya suruh ikut dia. Tidak. Aku yang suruh mengikutimu. Dia biang kerok di sini. Maksudnya kau datang kemarin itu apa? Dia apa? Mematikan guru kalian. Ini sahabat ya. Yang seperti ini kita enggak bisa anggap sepele. Kita lepaskan kita bahaya. Bahaya, betul. Enggak kita matikan. Bantu aku. Serang dia. Ya dibilang bukan merendahkan ya. Bukan tandingan kita. Tapi kalau kita lepaskan gitu aja, ini sangat bahaya bagi kita. Bahaya. Karena ini dia hanya mencari informasi. Benar. Nah, ini aku. Gimana keadaan padepokan? Tarik mulai tuh. Jadi gimana ini mas kerja? Biarkan aja apa mau mereka dulu. Dan kita kasih tinggi dulu mereka. Gimana ketua? Serang dia. Ketua ya. Harus matiin. Coba suruh apa yang jelas. Siapa yang nyuruh kau kemarin? Iya. Yang mengirim? Iya. Saya hanya mengikutinya. Katanya saya. Mungkin kalian hanya berdua. Pasti ada yang mengirim. Tentu. Ya. Suruh keluar mereka. Siapa namanya? Atau guru kalian? Berdua. Tak mungkin. Cengok-cengok kalau macam kalian ini tak mungkin berdua. Jujur, kami berdua. Ya kan, Jem? Ya. Ya ada kawan lagi. Katanya di sini ada hadiah 2M. Benar. Itu kalau mengikuti sayembara. Kalau gak mengikuti sayembara, kau mau hadiah pula kau. Iya, itu. Jadi kami ikut. Daftar. Yakin kau? Lucu. Aku di samping. Ikut. Aku di sampingmu. Ikut sayembara? Iya. Keren. Gini kalau kabut, kau menyantet guru saya. Coba apa salahnya? Sayangi nyawa udah. Tidak. Kalian belum tahu ilmuku yang sesungguhnya. Apa rupanya ilmunya? Alasan ya. Alasan ikut sayembara. Kalian mata-mata. Tidak. Mencari informasinya kalian. Tidak. Betul tuh yang benar. Tidak. Karena seperti ini. Iya. Bisa kita anggap sepele. Kami mau ikut sayembara. Benar, Jem. Ya. Sayembara. Dia yang akan turun tangan. Apa? Kau pikir saya percaya dengan begitu aja? Kau bilang ikut sayembara? Ya. Oh. Tidak kan itu. Kalian mencari informasi aja. Tidak. Tahu aja ya. Kapan padepokan ini kosong ya? Ajar saja lah, Jem. Kapan memang padepokan kosong? Padepokan tak ada pernah kosong. Darjo yang akan menjaga.
kami akan bertamu di sana. Akan memberi kalian hadiah. Hadiah tanpa disentuh. Hadiah apa? Punya uang berapa kalian memberikan hadiah untuk perusahaan? Tidak uang. Tapi sesuatu yang tidak disentuh. Sudah. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang menyuruh kalian? Mas tahu. Kami hanya mengikuti. Ikutnya siapa? Siapa? Takkan mungkin kalian hanya berdua cecunguk-cecunguk berani datang kemari kalau enggak ada yang nyuruh. Hah? Siapa? 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 Jangan kalian tutupi. Kalian kok udah masuk kemari, kalian tidak perlu tahu. Sampai mati pun kalian lagi kita tahu. Enggak usah ketawa kau, setan. Lupa, yuk sini main kita. Siapa yang menang? Kalian bisa dibilang bagus-bagus enggak? Kasih paham yang Darjo. Toto. Mau bilang enggak? Hei, apa? Ngomong terus terang. Aduh. Jadi kayak mana yang Darjo? Ini mereka ini sebenarnya dari mana menurut yang Darjo? Dia belum mau mengakotakan siapa yang menyuruh. Saya nggak mungkin kalau dia sendiri datang kemari hanya berdua. Dia ini nggak ada apa-apanya. Ada apa-apanya? Cucungu ya. Berarti mereka suruhan ya? Nah, tapi dia bertahan. Tahan ya? Nggak mau mengatakan siapa yang menyuruh. Masih nggak mau ngaku ya? Iya. Mana coba mas? Mau kita tahan, gak ada artinya. Mau kita lepas, nampaknya bahaya. Nampaknya bahaya. Kalau Darjo, yang Darjo apa? Pilihnya dia mencari informasi nih, ya, mencari informasi. Berarti mata-mata ya, mata-mata. Nah, ya? Mata-mata. Makanya kelihatannya sepele, tetapi kita lepaskan ini berisiko sangat besar. Iya. Diam gua buntal. Apalagi harus kita lakukan, ketua. Ini gimana caranya kita supaya dapat keterangan dari dia? Harus kita press kayak ini ya. Mereka ini. Ini nih di pressnya yang ini nih, ha. Karena mereka nih selalu lempar-lemparan. Iya. Ayo. Berinya belajar. Mau ke mana? Kok pikir kok bisa lari? Kalau saya belum menjelaskan atas keterangan yang betul, siapa yang nyuruh kalian? Gak akan bisa lari. Coba. Kalian katakan aja, siapa yang nyuruh? Lari ini putus nih sampai badan nih. Putus. Kalau kalian mengatakan ya, siapa yang nyuruh, kalian bebas. Siapa? Kenapa udur-uduran kalian? Siapa? Kau saja yang memberitahunya. Aku enggak tahu. Siapa namanya yang nyuruh kalian? Guru kalian kah? Rombongan kalian kah? Guru kami namanya Nano. Siapa? Ya betul. Nano namanya. Enggak ada itu semua. Bohong kalian. Bagus kalian. Nokoi pula kalian. Nano. Mana ada Nano? Lah, kami serius. Astagfirullah. Kita kasih tahu aja. Sugianto. Apalagi itu. Salah aja. Kalian ini kalian kira bisa main-main kalian sama kami, ha? Siapa? Kami sedang mau menjemput Saipul. Tak apa-apa kalau bilang lagi. Sama apa sama Saipul? Tidak ada, kami disuruh. Sampai yang nyuruh. Seseorang. Seseorang siapa? Kau tahu Saipul masuk pada pohon siapa yang bawa? Siapa? Dia yang Darjo, anak muridnya. Saya yang bawa. Bodoh. Halo? Tahu kau? Mereka ini nanya guru kita siapa? Kau sepan di pohon kau makannya. Saipul itu murid yang Darjo. Guru kita siapa? Saya lupa namanya. Ya, saya kami juga lupa. Habis itu garuk-garuk lah kalian situ ya. Enggak mau ngaku lagi kalian. Ajar Maser. Gatal-gatal lah kalian situ, ha. Kalian mau ingin begini aja apa mau jelaskan udah ngatakan yang sebetulnya? Izin sebetulnya. Sebenarnya kami izin yang dibuang. Buang apa? Kami hanya mata-matai. Kami serius. Kami jujur.
Siapa? Siapa yang menyuruh kalian mata-matai? Ada hewan. Itu bau. Sudah, bangkit. Bangun. Bangun, kok, bangun, bangun. Bangun. Bangun, kok. Oh, balik sana. Sam, aku marah. Bau manipulasi tentang Ipul. Ya. Inilah asal usulnya Ipul. Ipul pula kau bilang ya. Ipul itu murid saya, hah? Aduh. Bahaya. Aduh, bunyi sakit sih. Inilah. Tak mana-mana jawaban kalian. Yang mungkin dibuang lah. Kami Ipul ya. Yang nano ah. Ini picek lagi. Sudahlah. Apa yang memata-matai? Kenapa kau nyari Basuro? Kok nyari Picek, nyari Ipul, nyari Nano, nyari Kidir enggak? Semua kalian sebut. Ngawur. Aduh. Kami disuruh. Gimana? Aduh. Hah? Kami disuruh untuk mata-mata karyo. Siapa yang nyuruh? Apa aja yang dilakukan dia? Siapa yang menyuruh? Ada. Saya perlu tanya, siapa yang menyuruh kalian? Ada aja yang dar joli, bas aja. Hah? Apa perlu kalian ku masukkan lagi ke yang tebal itu? Enggak. Iya. Jadi jawab. Orang jawab dengan mudah kok. Orang enggak dikasih tahu namanya kok tadi. Iya. Jadi bodoh kalian. Bodoh. Dibayar kalian rupanya. Enggak. Jadi yang bodoh siapa berarti? Makan. Kalian hanya dikasih makan terus disuruh mata-mata gini mau. Iya. Memang kalian bodoh. Aduh, tajam. Tahu siapa? Tidak tahu. Siapa dulu? Tuntal. Tadi tahu tadi dia tahu nama dia. Siapa? Tahu lu itu yang apa? Eh. Ah, ya. Cokro kesama muda. Gas. Cokro kesama muda. Siapa itu? Kami tidak tahu. Nah. Kami ya kerajaan besar. Kerajaan besar. Kerajaan besar dari mana? Di mana? Ya, sangat jauh. Dari Pulau Selatan. Ya. Jujur kok. Iya, dia melewati lembah tengkorak.